Lagi dan lagi, Dewi Persik kembali menyinggung kemenangan yang diraih oleh Lesti dan Rizky Billar dalam pertandingan bulu tangkis melawan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam video yang beredar di media sosial, Dewi Persik mengatakan bahwa kemenangan yang diperoleh oleh Lesti dan Rizky Billar tersebut hanya kebetulan semata. Dalam video itu Dewi Persik juga menambahkan, seharusnya Raffi dan Nagita yang berhak menang, namun karena waktu yang tidak tepat, dengan terpaksa kemenangan berpihak pada Leslar. Informasi ini diketahui lewat salah satu unggahan video TikTok. Unggahan yang diberi cap Tioan, Dewi Persik tak terima Leslar menang, langsung diserbu oleh banyak warganet. Terpantau, beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak netizen menanggapi video tersebut. Tercatat, postingan itu sudah dikomentari hampir mencapai 2.000 komentar, dengan like kurang lebih 3.400. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rans, sering dijuluki sebagai pasangan berkah yang terlahir sebagai pemenang. Karena, sampai saat ini, belum ada satupun pasangan selebriti Indonesia yang bisa mengalahkan mereka berdua. Dalam beberapa turnamen yang digelar, mulai dari tiba-tiba tenis, dan lagi-lagi tenis, Raffi Ahmad selalu berhasil memenangkan pertandingan. Namun, dalam turnamen selebriti Indonesia, TOSI 2023 pasangan Rans harus menerima kekalahannya atas pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, Leslar, pada pertandingan bulu tangkis. Pertandingan yang digelar Minggu, 16/7, sore tadi itu sangat menegangkan. Di luar dugaan ternyata pasangan Leslar begitu hebat dan snagat menguasai pertandingan. Hingga menang dalam dua babak berturut-turut. Pukulan smash Lesti dan Billar sulit dikembalikan oleh Raffi dan Gigi. Bahkan selama pertandingan Raffi begitu kesulitan menebak arah pukulan dari pasangan Leslar. Pertandingan itu pun mendapatkan respon positif dari semua penonton. Semuanya ikut tegang karena penambahan setiap poinnya begitu menegangkan. Hingga di akhir pertandingan Leslar dinyatakan menang atas pasangan Rans. Turnamen olahraga selebriti Indonesia digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur. Billar, Lesti menang 2 set langsung atas Raffi, Nagita dengan 21-12 dan 21-10. Kekompakan Billar, Lesti terlihat sulit diimbangi oleh Raffi, Nagita sejak set pertama. Pukulan keras Billar beberapa kali mendarat di wilayah Raffi, Nagita. Pada set kedua, Raffi mencoba mengejar ketertinggalan. Meski begitu, Raffi akhirnya tetap harus mengakui kekompakan Billar, Lesti yang mampu membendung serangannya dan membalikkan keadaan di set kedua. Harus banyak latihan lagi, Lesti sama Billar jago, kompak mainnya. Mereka sudah sering main, kata Raffi Ahmad usai pertandingan. Selamat buat Lesti dan Billar, gue masih harus latihan karena gue masih harus bertemu Valentino Jebret, lanjutnya. Sementara, Billar menyebut kunci kemenangannya adalah bersikap tenang dan tetap menikmati pertandingan.